Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Akmal07. Ya, di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk join ke event TikTok Creator Mobile Legend ya teman-teman. Ya, di sini kita akan join ke round yang kedua lagi ya. Yang round pertama sudah selesai ya sampai tanggal 19 ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara-caranya ya. Di sini kita masuk dulu ke aplikasi TikTok ya. Bagi teman-teman yang belum mendownload silahkan download sekarang aplikasinya ya. Oke, di sini kita masuk ke pencarian ya seperti biasa ya teman-teman. Di sini kita masuk ke pencarian dulu ya. Kita akan mencari nama eventnya dulu ya. Di sini di pencarian ini kita ketik yaitu MLBB Creator Base ya teman-teman. Ya, jika sudah diketik nanti langsung saja kita cari ya. Kita cari eventnya teman-teman. Ya, di sini kita pilih video yang teratas ya teman-teman, yang di sini ya. Di sini kita tunggu sebentar ya, maka akan ditampilkan gambar skin one yang terbaru ini ya, dan event 151 langsung saja kita klik yang itu ya. Ya, di sini kita scroll sedikit ke bawah ya teman-teman. Di sini untuk round yang pertamanya sudah selesai ya sampai tanggal 19, yang di sini round yang kedua lagi ya. Di sini top videonya akan mendapatkan 22.500 ya teman-teman. Langsung saja kita klik ya. Ya, di sini kita tunggu dulu sebentar ya, maka tampilan untuk event yang sekarang seperti ini ya. Di sini waktunya tinggal 2 hari 20 jam 51 menit ya teman-teman. Ya, di sini untuk hadiahnya akan ditampilkan di sini ya, untuk satu yang teratas yaitu 22 juta lebih ya teman-teman. Ya, di sini sampai yang ke 10.000 teratas ya akan mendapatkan hadiah ya teman-teman. Yang 10.000 ke bawah itu tidak mendapatkan hadiah lagi ya. Di sini untuk persyaratan videonya teman-teman bisa baca sendiri ya, sama seperti event yang kemarin ya teman-teman. Di sini akan di videonya kita harus membuat hashtag MLBB151 ya, dan MLBB Team Matters ini ya teman-teman. Ya, di sini ditampilkan juga siapa yang paling atas ya dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya ya. Ya, di sini kita scroll sedikit ke bawah ya. Untuk catatan aktivitasnya di sini, untuk durasi acaranya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini sampai tanggal 22 ya. Di sini kita scroll lagi ke bawah. Di event ini teman-teman bisa mengupload video sebanyak mungkin ya teman-teman. Ya, untuk menguploadnya di sini teman-teman klik bergabung ini ya. Di sini kita bisa mengupload video seperti biasa ya. Seperti mengupload video TikTok biasa. Dan di situ harus teman-teman kasih hashtag yang tadi ya, hashtag yang dua itu, supaya teman-teman bisa mendapatkan hadiah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih. Dinner.